السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk bernapas, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. 15 bulan Ramadan kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa yang merupakan kewajiban bagi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada makhluk dan umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan titel takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas tentang takwa. Makna secara huruf daripada takwa itu sangat luar biasa. Di dalam kitab Tafsirul Khalaq ini dijelaskan, takwa itu himtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Takwa itu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, kemudian menjauhi apa yang menjadi larangannya. Sirran wa alaniyatan, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Fala tatimmu illa bitakhanni an kulli radhilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Maka tidak sempurna takwa tanpa membersihkan an kulli radhilatin, setiap jiwa yang kotor, wa tahalli dan memasukkan ke dalam jiwa tersebut bi kulli fadilatin, setiap daripada keutamaan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa arti daripada takwa ini ialah mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ini ada sebuah kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Yang kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan beliau sebagai duta ke negeri Yaman, sebagaimana di dalam sabdanya, ya Mu'adz ittaqillaha haitsumma kunta wa'tbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hai Mu'az, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan dapat menghapuskannya, dan perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'az bin Jabal adalah salah satu sahabat yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena sesungguhnya beliau pernah bersabda kepadanya, "Hai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu." Apabila Nabi mencintai Mu'adz, maka masuk akalkah jika pesan yang disampaikan kepadanya bersifat biasa saja? Padahal seorang pasti akan berusaha segenap kemampuannya untuk berpesan baik kepada orang yang dicintainya dengan penekanan yang lebih berat dibandingkan dengan upaya dalam berwasiat kepada orang lain yang tidak dicintainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'az, "Ya Mu'az, ittaqillah haitsumma kunta." Hai Mu'az, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Padahal Mu'az adalah salah satu sahabat yang besar dan termasuk pemimpin kaum serta orang yang paling alim tentang halal dan haramnya. Nabi SAW sangat percaya kepadanya dan mengutuskannya ke berbagai wilayah, mengangkatnya sebagai qadhi dan hakim pada hari kiamat nanti. Tentu semua ulama dihimpunkan di bawah panji Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat kita petik daripada pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Yang pertama, menekankan kepada untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar takut, karena seseorang itu masih memerlukan ketakwaan meskipun dia termasuk ulama, orang yang alim dan orang yang paling bertakwa. Dia tetap memerlukan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya manusia itu dalam kehidupannya melalui berbagai keadaan dan pasti akan mengalami keadaan yang lemah. Dalam keadaan seperti itu, maka dia memerlukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita ini hidup memerlukan dua pilihan. Kemana kita akan melangkah dan sampai kemana kita akan datang. Pada hakikatnya takwa ini ialah jalan yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita termasuk pilihan Allah ketika tingkatan takwa kita mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan di dalam firman-Nya yang lain, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjutkan. Di dalam kitab ini, "Fahiyya tariqul ladhi man salakahu tada." Barang siapa yang mengikuti daripada jalannya, maka tentu ia akan memperoleh hidayah. "Wal urwatul wuthqul lati man istamsaka biha naja." Dan barang siapa yang berpegang teguh kepadanya dengan takwa ini, maka sesungguhnya dia akan selamat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa asbabuha katsiratun." Kemudian sebab-sebab dari orang yang bertakwa ini sangat banyak, saudaraku. Minha di antaranya, "An yula hadzal insan." Dan hendaklah sebagai manusia itu mengingat, "Annahu," sesungguhnya dia itu, "abdun," seorang hamba,
dzalilun yang hina, wa anna rabbahu dan sesungguhnya rohnya Tuhannya itu qawiyyun aziz yang maha kuat lagi maha bijaksana kemudian sangat mulia. Wala yambagi lidzalili, maka tidak sepantasnya bagi orang yang hina an ya'siyal aziza untuk bermaksiat kepada Rabb yang maha mulia, bi anna nasiyatahu biyadihi, sedangkan dia di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apakah pantas orang yang penuh dengan dosanya, mereka yang gemar bermaksiat kepada Allah yang maha agung, sedangkan dia tahu dia itu adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, di dalam kekuasaan Allah, maka tidak selayaknya bagi makhluk yang bernama seorang hamba manusia yang hina bermaksiat kepada Rabbnya yang maha kuat lagi maha mulia. Wa minha, dan di antaranya pula sebab orang itu akan dikatakan orang yang bertakwa, an yatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jamil ahwal, dia akan mengingat kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya fi jamil ahwal dalam setiap keadaan. Wa man kana kadzalik, maka sudah sepantasnya bagi orang tersebut la yanbaghi an tujhada ni'matuhu, itu untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Begitu banyak kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia, yang telah Allah berikan kepada kita. Fi ahsani taqwim, Allah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Tidakkah kita berpikir begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala? Telah menciptakan mata kita yang indah, menciptakan tangan kita, kuping kita, hidung kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita dengan sempurna. Dalam setiap keadaan, Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Dari napas, hembusan napas yang kita keluarkan, dari pandangan mata kita yang kita bisa melihat, dari hidung kita yang kita bisa mencium, dari kaki yang kita bisa berjalan. Semua itu adalah kebaikan Allah berikan kepada makhluknya. Makanya sudah sepantasnya bagi kita sebagai makhluknya untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan buat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya sebab daripada orang yang bertakwa. Kemudian wa minha, di antaranya pula orang yang bertakwa, an yatadzakkaral maut, orang yang bertakwa sebab dia akan bertakwa kepada Allah, lebih banyak dia mengingat akan kematian. Lianna man alima annahu sayamutu wa annahu laysa amamahu illa al-jannah aw an-nar, karena sesungguhnya dia akan tahu ketika dia meninggal dunia, wa annahu sesungguhnya dia laisa amamahu, tidak ada di hadapannya illa al-jannah, kecuali surga aw an-nar ataupun neraka. Orang yang bertakwa ini dia akan terus mengingat kematian. Kafa bil maut mau'izah, karena dia tahu cukup kematian itu adalah nasihat buat dia. Ya, seperti yang saya sampaikan, kita ketika kita meninggal dunia, maka akan dua pilihan kita yang ada di hadapan kita, baik itu surga maupun neraka. Oleh karenanya ketika orang sering mengingat akan kematian, maka sesungguhnya takwanya kepada Allah itu akan makin bertambah. Karena dia akan tahu
Ketika dia meninggal dunia, amal apa nanti yang akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekiranya kebaikan itu lebih banyak, tentunya dia akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah. Namun sebaliknya, jika lebih banyak perbuatan buruk yang pernah dia lakukan, maka sesungguhnya keburukan itu pula yang akan ia hadapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'aduhu dhalika ilal a'malis shalih. Karena orang yang mengingat akan kematian itu akan membangkitkan dia, akan menggairahkan dirinya untuk melakukan perbuatan amal soleh, untuk melakukan amal-amal soleh, hasbal istita'ati, dan akan membangkitkan dia untuk melakukan amal soleh. Wa minal a'mali soleh, dan di antara amal-amal yang soleh itu musa'adatul muslimin, yaitu membantu daripada sesama muslim. Wa nadharu ilaihim bi ainil 'athfi war rahmah. Kemudian memandang daripada saudara-saudaranya yang beriman kepada Allah dengan pandangan yang lembut. War rahmah, dengan penuh kasih sayang. Khususan idza sabaqa minhum. Terlebih-lebih jika terlebih dahulu di antara mereka berbuat kebaikan ilahi kepadanya. Wa amma samaratuha fa sa'adatud darain, maka dia akan memperoleh dua keuntungan jika dia telah melakukan daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dua manfaat, dua keuntungan ketika dia melakukan takwa kepada Allah? Amma fid dunia, yang pertama keuntungan saat dia berada di alam dunia ini, seperti yang kita rasakan saat ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat kita berada di dunia ini, jika kita telah melaksanakan ketakwaan kepada Allah, yang pertama fartifa'ul qadri, maka tentunya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jamalus siti, kemudian bagus, baik, wa dzikri, dan nama kita pun akan indah. Waqtisabul mawaddati minan nas, dan akan mendapatkan kasih sayang daripada manusia. Li'anna sahibat taqwa yu'adzimul asagir. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu yu'adzim, akan dianggungkan oleh orang-orang yang kecil. Wa yahabul akabiru, dan akan dimuliakan oleh orang-orang yang besar. Wa yarahu kullu akilin, dan melihat orang-orang yang berakal. Annahul aula, sesungguhnya dia itu lebih diutamakan. Bil birri, untuk diberikan kebaikan. Wal isa, dan kenikmatan. Oleh karenanya orang yang bertakwa di dunianya akan mendapatkan dari semua kalangan makhluk, akan memuliakan dia, akan memberikan kebaikan kepadanya. Karena jangan takut, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, tentunya di dunia kita akan mendapatkan kemuliaan dari semua makhluk, baik itu makhluk yang ada di muka bumi ini, lebih-lebih daripada makhluk yang ada di alam yang lain, seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma fil akhirah, dan adapun kebaikan yang akan didapatkan bagi orang yang bertakwa di kehidupan akhirat nanti, fan najatu minan nar, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka. Wal fawzu bidukhulil jannah, dan dia akan senang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafal muttaqina syarafan, maka cukuplah bagi orang-orang yang bertakwa itu ialah kemuliaan. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu, berfirman fihim kepada mereka, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat indah. Yang tadi saya sampaikan,
orang yang takwa kepada Allah, maka tentunya hatinya akan nyaman, hatinya akan merasa tenang saat dia akan kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya kenikmatan saat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah tanamkan di dalam hati kita kalimat takwa ini, agar kita terus bertafakur merenungkan bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah makhluk yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengamalkan kebaikan kita antar sesama makhluk. Mudah-mudahan sedikit nasihat yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Al-Fakir sendiri dan kita semua yang ada di kehidupan ini. Mudah-mudahan senantiasa selalu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dengan kalimat takwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.